Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Setelah sebelumnya saya sempat mereview PowerSeeker 70 Asset, memang beberapa viewer ada yang meminta saya untuk mereview adiknya, yaitu PowerSeeker 60 Asset. Secara tampilan, memang PowerSeeker 60 Asset ini tidak jauh berbeda dengan PowerSeeker 70 Asset. Cocok buat teman-teman yang masih pemula karena mountingnya Altasi Mode yang mudah dioperasikan dan sudah memiliki satu buah slow-mo controller. PowerSeeker 60 Asset ini, ya teman-teman sudah pasti tahu saya belinya di Java Indotech ya guys. Dan ada yang berbeda dengan Java Indotech di marketplace, karena sudah memiliki badge berwarna ungu yang artinya Java Indotech sudah resmi menjadi official store. Wow. Status official store ini dapat diperoleh karena Java Indotech hanya menjual produk original resmi bergaransi yang dibuktikan langsung keasliannya oleh tim marketplace. Oh ya, satu lagi yang baru, karena setiap pembelian teleskop di Java Indotech, sekarang kalian akan mendapatkan kartu garansi resmi Celestron dari PT Sinar Usaha Teknologi. Stiker garansi di kartu ini jangan sampai rusak ya guys. Dan di baliknya ini ada tulisan, pengguna yang terhormat, terima kasih telah memilih produk Celestron. Kartu garansi ini merupakan sertifikat penting bagi pengguna untuk menikmati layanan garansi. Harap disimpan dengan baik. Catatan khusus, komitmen layanan di atas hanya berlaku di Indonesia untuk produk Celestron yang didistribusikan langsung oleh PT Sinar Usaha Teknologi. Mari kita lihat langsung ketentuan garansi produknya dengan cara scan barcode yang tertera di kartu ini ya guys. Dan hasilnya akan saya tampilkan di layar. Ini adalah kardus brownnya, jadi kalau kalian beli teleskop juga dapat kardus brown ini. Dan setelah saya buka, di dalamnya ini baru ada teleskopnya guys. Ya, ini saya keluarkan dulu. Nah, ini penampakan kardusnya guys. Celestron PowerSeeker 60 Asset Refraktor Teleskop 525 power, yang artinya pembesaran maksimal 525 kali. Nah, sekarang untuk lebih detailnya, mari kita buka segel. Nah, ini paket manual instruction-nya guys, saya buka dulu. Jadi ini ada DVD, lalu petunjuk pemasangan, manual instruction, dan ada kode untuk registrasi software Sterinex Celestron. Di dalamnya berisi total 5 buah kardus yang kalian dapatkan, dan saya akan coba buka kardus yang pertama dulu ya guys. Ada 2 buah mount screw, dan di dalam plastik teleskopnya ada silika gel. Jadi sudah pasti teleskop Anda aman dari kelembapan pada saat pengiriman. Nah, ini dia tabung atau optical tube teleskop Celestron PowerSeeker 60 Asset. Berwarna hitam glossy dan ada sedikit glitter-glitternya ya guys. Lalu ini model parameternya PowerSeeker 60 Asset. Ketika saya beri magnet, ini ternyata nggak nempel. Jadi ini lebih aman dari karet ya. Dan bodinya ini tebal dan kokoh. Untuk di bagian samping ini ada lubang untuk baut mount screw. Lalu ini besi altitude slow motion rod assembly yang tebal pol, jadi ini aman dari bocel-bocel akibat baut penguncinya nanti. Juga ada peringatan agar tidak menggunakan teleskop ini langsung ke arah matahari karena dapat menyebabkan kerusakan mata hingga kebutaan permanen. Sekarang kita ke bagian depannya ya guys. Saya lepas dulu bagian front capnya. Dan ada lubang diafragma di bagian tengahnya yang bisa teman-teman pasang solar filter berukuran 50 mm atau bisa juga beli yang menggunakan bahan black polymer di Java Indotech. Ya, kalau black polymer ini lebih bagus bahannya. Karena buatan Java Indotech biasanya menggunakan merek Seymour, dan itu ya kalian tahulah Seymour itu merek yang bagus. Lalu ini adalah bagian diffuser untuk menghindari terjadinya flare atau kebocoran cahaya samping. Saya lepas dulu. Sing, sing. Dan ini bahannya tebel pol, saya pencet-pencet juga ini masih kuat. Tidak meletot-meletot. Lensa objektifnya berukuran 60 mm yang sudah multi-coated optics yang akan meningkatkan transmisi cahaya untuk menghasilkan gambar yang lebih terang dan tajam dengan kontras tinggi. Focal length teleskop ini adalah 700 mm, jadi ya focal ratio teleskop ini adalah 11,6 atau dibulatkan menjadi 12. Ya normal sih standar, nggak terlalu bagus juga, ya normal lah ya.
Untuk fokusernya ini standar rack and pinion single drive dengan panjang maksimal 7,2 cm. Dan sayangnya di bagian atas ini belum ada pengunci fokusnya kayak 70 aset ya. Kayaknya 70 aset aja sih yang ada pengunci fokusnya. Dan lubang epis-nya ini berukuran 1,25 inci dengan bahan ABS dan 2 buah baut pengunci agar lebih kuat. Panjang tabung teleskop dari lensa objektif hingga ke epis adalah 65 cm dan ketika fokusernya dimentokin menjadi 72,2 cm. Nah, sekarang saya mau cek aperture stop-nya dulu ya, guys. Dan ternyata teleskop ini memiliki aperture stop dengan ukuran yang pas sehingga tidak menghalangi pandangan ketika teleskop ini digunakan. Dan secara spek teleskop ini memiliki limiting stellar magnitude 11,4. Lalu kita ke kardus berikutnya. Kok enteng ya? Kosong saudara-saudara. Ya, kita ke kardus berikutnya lagi. Nah, ini kardus yang ada isinya yang berisi aksesoris pendukung teleskop. Fender scope-nya berukuran 5x24 yang memiliki 3 buah baut pengencang tutup di bagian depan dan belakang yang di bagian epis-nya ini bisa diputar sebagai fokuser. Lalu ini prisma diagonalnya bulat standar ya, yaitu ukuran 1,25 inci to 1,25 inci. Dan ini beneran prisma ya guys, jadi nantinya gambar yang dihasilkan di teleskop adalah gambar dengan tampak sebenarnya dengan satu buah baut pengencang. Lensa epis-nya dapat dua, yaitu 20mm dan 4mm yang sudah multi coated optics berwarna ungu juga ya guys. Namun seperti biasa kalau power seeker ini kan epis 4mm-nya nih lubangnya kecil banget gitu. Jadi teman-teman bisa beliin lagi yang SP Boni Aspheric yang ada list emasnya. Ya bisa beli di Java Indotech juga tuh. Maka pembesaran yang dihasilkan dengan lensa epis 20mm adalah 35 kali dan dengan lensa epis 4mm adalah 175 kali. Barlow lensnya kalian dapat yang 3 kali dan jika menambahkan barlow lens ini maka pembesarannya dikali 3 yaitu 105 kali dan 525 kali. Inilah mengapa di kardusnya tadi dituliskan 525 power itu maksudnya 525 kali ya guys. Dan kenyataannya barlow lens ini tidak hanya menambah pembesaran namun dia juga menambah focal ratio teleskop guys. Jadi focal ratio teleskop ini kan 11,6 dikali 3 ini maka menjadi 34,8. Nah, dengan focal ratio 34,8 ini nantinya hasil gambarnya akan sedikit lebih gelap daripada tanpa menggunakan barlow. Dan terakhir ini ada cleaning cloth, guys. Lanjut di kardus berikutnya yang berisi aksesoris tray teleskop. Ya, ini berbahan ABS dan berfungsi untuk meletakkan aksesoris lensa epis kalian. Kardus berikutnya lagi adalah ya ini adalah tripod atau kalau Celestron nyebutnya full height aluminium tripod dengan panjang 65 cm yang bisa di extension hingga 113 cm. Berbahan aluminium tripodnya dan untuk tripod support bracketnya juga berbahan ABS ternyata. Dan tripod ini juga menyatu dengan yoke atau altazimuth mount. Ini saya tempel magnet juga ternyata nggak nempel ya. Tapi ini quad pole, materialnya bagus ya. Ini saya betot-betot pun nggak gerak. Jadi sudah bisa dipastikan mountingnya ini minim getaran, guys. Dan di bagian samping ini ada azimuth locking knob untuk mengunci pada sumbu azimuth. Ya, jadi kalau sudah dikunci ini sudah nggak bisa goyang. Jangan kalian paksa nanti daripada merusak panel-panelnya. Jadi kalau kalian mau menggerakkan azimuthnya ya ini dikendorin dulu, guys. Nah, seperti ini. Dan sekarang saatnya kita rakit teleskop ini. Sudah selesai saya rakit dan seperti ini penampakan teleskopnya ya guys. Sekarang saatnya untuk kalibrasi Fender scope dan saya menggunakan acuan tiang penangkal petir di sebelah sana. Fokuskan dulu teleskopnya, paskan posisi tiang penangkal petir di tengah-tengah teleskop.
Dan sekarang, fokuskan dulu fender scope-nya, lalu posisikan fender scope ke arah tiang penangkal petir dengan menyeting 3 buah baut fender scope adjustment screw, maka fender scope-nya sudah terkalibrasi. Untuk pemasangan smartphone di teleskop ini, teman-teman bisa menggunakan smartphone adapter yang bisa dibeli di Java Indotex. Link saya sertakan di deskripsi. Ya, ini saya coba pasang smartphone adapternya dulu ya, lalu pasang smartphone-nya dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Sedangkan untuk pemasangan kamera DSLR di teleskop ini, teman-teman juga bisa menggunakan T-ring dan T-adapter yang juga bisa dibeli di Java Indotex. Link saya sertakan di deskripsi ya, guys. Dan teman-teman jangan lupa menambahkan tali pengaman agar kamera kalian lebih aman jika terjadi loss dan terjatuh ya guys. Untuk hasil pengamatan akan saya sertakan di akhir video dan komentar saya setelah menggunakan teleskop Celestron PowerSeeker 60AZ ini adalah teleskop ini termasuk portable dan ringkas, gak terlalu beda jauh dengan travel scope 80 juga ya guys. Cocok buat teman-teman yang masih pemula dan bobotnya juga ringan, totalnya hanya 2 kg saja guys. Focal ratio-nya juga 12 atau lebih tepatnya 11,6, cocok untuk pengamatan objek planetari seperti bulan, Jupiter, dan Saturnus. Harganya juga ramah di kantong ya guys, untuk saat ini harganya hanya 1,8 saja, harga bisa berubah sewaktu-waktu, dengan satu buah slow-mo controller pada sumbu altitude, sehingga memudahkan saat mencari objek atau mengikuti pergerakan bulan dan planet lainnya. Jadi setelah kalian menentukan ketinggian teleskop, jangan lupa untuk mengunci altitude screw-nya terlebih dahulu ya, baru kalian menggunakan slow-mo controller ini. Ketinggian tripod maksimal dari lantai adalah 102 cm. Untuk tinggi badan saya yang 172 cm ini sebenarnya kurang tinggi, tapi itu nggak masalah, cuma ya nanti mungkin pengamatannya sambil agak squat gitu. Tapi nggak masalah juga sebenarnya, ini hanya masalah tinggi tripod. Sekarang mari kita cek seperti apa efek distorsi yang ditimbulkan oleh teleskop ini. Dan karena teleskop ini memiliki focal length yang jauh, maka tidak ada efek distorsi pada gambar yang dihasilkan. Jika teman-teman ingin membeli Celestron PowerSeeker 60AZ ini, bisa dibeli di Java Indotex dengan garansi resmi selama 2 tahun. Link nanti akan saya taruh di deskripsi. Akhir kata, menurut saya tidak ada teleskop yang paling bagus. Yang ada adalah teleskop yang sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan tertentu, dan pastinya sesuaikan juga dengan budget kalian ya guys. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!